Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Okey, bertemu kembali sesi live bersama dengan cikgu. Cikgu Fana dalam subjek kimia SPM. Okey. So, sebenarnya cikgu tengah tengok soalan sebenarnya. Okey, soalan past year. Tapi soalan ni adalah soalan yang berkaitan dengan electrolysis dan juga sel kimia. Maksudnya soalan combination. Ini soalan dia. Okay, soalan combination. Tapi sebelum kita nak jawab soalan combination ni, sebenarnya adalah sangat penting untuk kita fahami dulu konsep dalam electrolysis. Ini adalah topik bagi form 4. So dalam form 4 sebenarnya kita ada dua subtopik yang penting, yang besar. Yang pertama adalah electrolysis dan yang kedua adalah sel kimia. Okay, macam mana nak slowkan ni? Mana slow? Sekejap. Okay. So, bagi pelajar SPM 2018 yang nak exam chemistry next week. Okay, kalau ada pertanyaan apa-apa boleh komen dekat bawah. Sebelum tu cikgu nak check dulu adakah video okay, adakah dengar jelas suara cikgu. Kalau dengar jelas boleh komen dekat bawah jelas. Okay, kita nak tengok, nak check line dulu. Adakah video okay? Adakah sound clear? Kalau sound clear, boleh komen kat bawah sound clear. Dan boleh respon juga sebenarnya yang menonton cikgu sekarang ni adalah menonton daripada mana? Menonton daripada mana? Menonton daripada Selangor ke? Daripada Penang ke? Daripada Johor ke? Ataupun daripada Kelantan, Terengganu, Sabah, Sarawak? Boleh komen dekat bawah. Okay, so sebenarnya sesi kali ni kita live dekat dua tempat. YouTube okey, Facebook okey. Okey. So kalau okey, cikgu akan start. Sebenarnya dalam electrolysis, ini topik form 4. Dalam electrolysis, sebelum kita nak bercakap berkenaan dengan electrolysis, kita kena kenal dulu apakah yang dimaksudkan dengan electrolyte. Okey, electrolyte ni dia sebenarnya adalah sebatian ionik. Cikgu bagi contoh, kalau kita ada Cu 2 plus 2, Cl minus, jadi 2, cikgu bawa ke sini. So yang ini kita namakan adalah sebatian ionik sebab dia combination antara logam combine dengan bukan logam. So dalam proses electrolysis ni, by definition yang dimaksudkan dengan electrolysis adalah proses penguraian elektrolit. Penguraian tu maksud dia, kita nak belajar kalau kita ada elektrolit macam ni, kita nak belajar pisahkan elektrolit kita. Pisahkan. Nak bagi dia ni duduk jauh, dia ni duduk jauh. Ha. So bila nak bagi Cu dengan Cl tu, nak bagi dia duduk jauh, kita perlu gunakan tenaga elektrik. Sebab tu dalam elektrolisis, kalau kita perhatikan dekat sini, kita mesti letak bateri. So kalau tak ada bateri tu, maksudnya tak bolehlah nak pisahkan kita punya elektrolit kita. Okay? So, cikgu ulang, by definisi ataupun by definition yang dimaksudkan dengan electrolysis adalah proses penguraian elektrolit menggunakan tenaga elektrik. Okay? So, step yang pertama selalu cikgu selalu remind, bila kita nampak soalan yang macam ni, maksudnya kita nampak bateri. Step yang pertama adalah kita tengok dulu bateri ni dan kita perlu tandakan positif, negatif terminal dan anode, keton. Okay, yang panjang yang ini adalah terminal positif dan yang pendek yang ini adalah terminal negatif. Okay, terminal positif kita sambungkan kepada sini. So sini adalah positif. So sini sambung, sini adalah negatif. So dua benda ni kita namakan dia sebagai elektrod. Okay ke tak? Okay ke tak? Okay. Okay. Okay, yang menonton Nur Izzati Faizaluddin. Okay, hi yang menonton dekat YouTube ataupun Nirmala. Hi Nirmala. Dekat Facebook kita ada Irene Ariana. Okay, daripada Johor. Kita ada Nur Atirah. Tak tahu Nur Atirah daripada mana. Kita ada Aizat Suhaimi dengan Ain Humairah yang menonton. Dan juga Nur Tiana daripada Sabah. Okay, so cikgu sambung balik. Ini positif, ini negatif. Yang ini adalah elektrod.
Okey, elektrod yang disambungkan kepada yang pendek. Ingat, kawan kita yang pendek selalunya kita akan ejek dia sebagai katod. So ini adalah katod, elektrod katod. Okey, sementara yang ini, cikgu tak tanda ni. Yang ini adalah anod. Cara cikgu ingat, cikgu akan tengok yang si pendek ni dulu. Si pendek, katod. So sebelah dia barulah anod. Itu step yang pertama. Step yang kedua, kita akan tengok dalam bekas ni. Dalam bekas ni sebenarnya kita ada larutan yang aqueous. So bila cikgu kata larutan, sebenarnya dalam larutan ni kita kena tandakan macam ni, larutan. Tapi cikgu tak tanda sebab cikgu tak nak kita, mind kita terganggu dengan ada banyak benda yang dekat sini. Okay, so cikgu pandang balik. So kita nak list down ion apa yang ada dalam ni. Okay, macam mana cara nak list down? Kita akan tengok dekat sini perkataan larutan. Okay, so perkataan larutan membawa maksud dalam bekas ni sebenarnya ada H2O. Airlah H2O tu. Dalam H2O ada dua ion, iaitu H plus dan juga OH minus. Jadi cikgu akan listkan ion yang duduk dalam ni sebenarnya adalah H plus dan juga OH minus. Ada dua ion. Okey? Yang seterusnya kita akan tengok. Dalam bekas ni kita ada kuprum 2 klorida. Nampak ni? Dia bagi. Kuprum 2 klorida. So kuprum tu maksudnya Cu. Charge dia berapa? Soalan bonus dia dah bagi tahu kita. Nombor Roman ni kan 2. Kan? Okey, jadi charge dia adalah 2 plus lah. Okay. Klorida maksudnya dalam bekas ni kita ada Cl minus. Okay, macam tu. Settle, second step. Okay, step yang seterusnya kita akan tulis persamaan setengah ion. Ni persamaan setengah ion. Sebelum kita nak tulis persamaan setengah ion, cikgu nak explain dulu konsep dalam elektrolisis ni. Okay, kalau kita perhatikan dekat sini, ini adalah ion yang positif tau. Ada dua ion positif, ni dengan ni. Ion yang positif nama dia cat ion. Cikgu tulis cat je, cat. So konsep dia, yang cat ni dia tertarik, attracted ataupun dia bergerak pergi ke katod. Dua-dua ni gerak. Dua-dua ni gerak pergi ke sini. Okay, sebab apa dia bergerak pergi ke sini? Sebenarnya bila dia bergerak pergi ke sini, dia ada satu tujuan, iaitu sebenarnya dia teringin sangat nak buang cas. So cikgu tulis buang cas tu maksudnya nyah cas. Maksudnya dua-dua biji ni, dua-dua benda alam ni, bila bergerak tu dia teringin sangat nak buang cas. Sebab itulah dua-dua tu bergerak pergi ke katod. Dua-dua benda alam ni lah, yang ni tak gerak lagi tau. Okay, bila sampai je dekat katod, kalau kita perhatikan, okay, kita ada H plus dan juga Cu2 plus yang sampai dekat katod ni. Kita tak boleh pilih dua-dua untuk nak buang cas tu. Kita kena pilih satu je ion untuk buang cas. Maksudnya bila dua-dua sampai dekat sini, kita tak boleh pilih dua-dua. Kita hanya pilih satu je untuk buang cas. Ada masalah ke? On YouTube. Okay, siapa yang ada masalah on YouTube boleh pergi dengar dekat cik, boleh sambung tengok cikgu punya sesi live dekat Facebook. Okay, dekat Facebook Pusat Tuition Terata Ilmu Bangi. Okay, bagi yang bermasalah dekat YouTube. Okay, cikgu sambung. H plus dengan Cu2 plus, bila dia bergerak pergi ke katod sebab dia nak buang cas. Okay, bila sampai je dekat katod, kita tak boleh pilih dua-dua untuk buang cas. Kita kena pilih satu je ion untuk buang cas. Okay, so cikgu tulis kat sini. Tak boleh pilih dua, kena pilih satu je. Contoh, ni cikgu tulis ni, pilih satu ion sahaja. Okey, nak pilih yang mana satu antara H plus dan Cu2 plus, kita kena tengok satu faktor dekat katod. So ingat tahu dekat katod ni ada satu faktor. Faktor dia adalah kedudukan dalam SEK. Kalau kedudukan dalam SEK tu, sebagai contoh nampak tak kalau cikgu tulis ni? Nampak
Okey, kedudukan dalam SEK yang kita baca kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perempuan hidup cukup aman. Okey. Cikgu buat dulu dia punya cas dia. Okey. So, dalam SEK ni, ingat dua biji ni gerak sebab teringin sangat nak buang cas. Bila sampai je dekat katod, kita tak boleh pilih dua-dua. Kita kena pilih satu je. So, nak pilih yang mana satu, kita kena tengok SEK. Pilih yang lebih bawah. Maksud dia dekat sini, H plus duduk dekat sini. Okay. Sementara, kalau kita perhatikan, Cu2 plus duduk dekat sini. Okay. So, antara H plus dan juga Cu2 plus, yang mana duduk yang lebih bawah? Cuba komen dekat bawah. Antara H plus dan Cu2 plus, yang mana duduk lebih bawah dalam SEK? Cuba komen dekat bawah. Cuba komen dekat bawah. Antara H plus dan Cu2 plus, yang mana yang duduk lebih bawah? Okay. H plus dan Cu2 plus. Okay. Sausarimah Rose daripada Pahang, Mas Mirza Zul, apa ni? Zul Zulin kot. Okay. Antara H plus dengan Cu plus, Cu2 plus, kalau kita perhatikan, Cu2 plus terletak lebih bawah dalam SEK. Jadi, dalam kes ni, kita akan pilih Cu2 plus lah. So, cikgu akan ambil Cu2 plus. Okay. Terpilih untuk nyah cas. So, bila cikgu buat persamaan tu, cikgu ambil Cu, cikgu arrow, jadikan dia sebagai Cu macam ni. Okay. Lepas tu, kita akan balancekan equation. Cu ada 1. Okay, bila nak balancekan, kita akan tengok bilangan dulu. So, bila cikgu kata bilangan tu, maksudnya kita akan tengok dekat bawah tau. Kalau cikgu kata cas, maksudnya cas kita akan tengok dekat atas. Macam tu. Okay. So, Cu2 plus, tengok bilangan dulu. Ada 1. Sementara Cu yang sebelah sini, ada 1 juga. So, settle. Okay. Second step, kita akan balancekan dari segi cas. Kita akan ingat elektron love positif. So, bila nampak positif dekat sini, kita letak elektron. Jadi, nak letak berapa? Nampak 2 plus, maksud dia kita kena letak 2 biji elektron. Kalau kamu nampak 3 plus, maksudnya kita kena letak 3 elektron. Kalau nampak 4 plus, maksudnya kena letak 4 elektron. Okay? So, settle kita punya persamaan setengah ion di katod. Okay? So, ingat cikgu pesan, di katod ada dua ion yang bergerak. Dengan tujuan dia nak nyah cas. Okay? So, bila dia nak nyah cas, okay, bila dia sampai, kita tak boleh pilih dua-dua biji ni nak buang cas. Kita kena pilih satu je ion untuk buang cas. So, nak pilih yang mana satu dekat katod, macam cikgu cakap tadi, antara H plus dan Cu2 plus, kita tak boleh pilih dua-dua. Kena pilih satu. Alright? Nak pilih yang mana satu, ingat cikgu kata, ada satu faktor yang kita kena consider, iaitu kedudukan dalam SEK. Pilih yang bawah. Pilih yang bawah. Pilih yang bawah. Pilih yang bawah. So, disebabkan Cu2 plus duduk bawah, that's why cikgu buat Cu2 plus buangkan cas dia. Dah nyah tu maksudnya hilangkan cas. Okay, balance kan, Cu ada satu, Cu ada satu, elektron love positif, that's why elektron dekat sini. Okay, clear? Okay, sekarang ni kita nak sambung dekat anode pula. Sekejap cikgu, padam sikit. Kita akan tulis kat sini kejap lagi. Okay, so dekat anode sini eh. Okay, dekat anode sini eh. Siapa yang ada soalan, boleh standby dengan soalan. Boleh komen dekat bawah, kejap lagi cikgu akan tengok soalan tu. Alright. Alright, dekat anode kita, sama juga, kita ada dua ion dekat sini tau. OH- dan Cl-. Ion yang negatif, nama dia adalah anion.
Kalau cikgu, cikgu suka ingat N je. Huruf N kan? N, huruf N kan negatif. Okay. So, sama macam kes sebelah tadi. Maksudnya OH minus ni dia gerak pergi sana. Cl minus dia gerak pergi sana juga. Sebab apa dia gerak? Sebab dia teringin sangat nak buang cas. Buang tu nyah. Buang kau daripada hidup ni. Ha, nyah kau. Ha, macam tu lah lebih kurang. Eh. Nyah tu maksudnya kita nak buang. Nyah cas. Okay, ni nampak ada cas kan? So, dua-dua ni tengah berlumba. Tengah compete nak buang cas. That's why dia gerak pergi sini. Tetapi, bila sampai je dekat anode, kita tak boleh pilih dua-dua untuk buang cas tau. Kita kena pilih satu je ion untuk discharge. Okay, nak pilih yang mana satu dekat anode, kita kena consider ada tiga faktor. Cikgu tulis kat sini, tiga faktor yang kita kena consider sebelum kita nak pilih yang mana satu yang buang cas. Alright? Okay, yang pertama. Faktor yang pertama, siapa yang ingat faktor-faktor yang mempengaruhi ion terpilih untuk nyah cas? Cuba komen dekat bawah. Siapa yang ingat faktor-faktor yang mempengaruhi ion-ion untuk discharge? Okay, Hartini Ibrahim, thank you sebab menonton. Dia ada komen dekat sini. Muhammad Firdaus, alright, thank you. Cu2+, persamaan setengah dia jadi Cu2+, 2E jadi Cu. Alright, betul. Zulfarhani Ahmad Motah, Irene, yes, semua betul, jawab dengan betul semua. Jenis elektrod. Okay, ada yang jawab jenis elektrod. Okay, so tiga faktor eh. Yang pertama, dia ada tiga faktor. Yang pertama, kita akan tengok dulu jenis elektrod. Jenis elektrod. Okay, so cikgu pergi dekat jenis elektrod ni, yang ini. Cikgu tulis nombor satu. So, kalau kita perhatikan, karbon ni adalah elektrod yang lengai, tak reaktif. So, kalau cikgu, cikgu suruh ingat. Kalau elektrod ni, kalau logam pilih logam. Logam tu maksudnya logam yang reaktif terhadap solution ni. So, sekarang ni karbon ni bukan logam ataupun karbon ni dia adalah elektrod yang lengai. Jadi, kita tak pilih karbon ni. Kita pergi kepada faktor yang nombor dua, iaitu kepekatan elektrolit. So, cikgu terus pergi kepada faktor yang nombor dua. Kepekatan elektrolit. Ha. Ingat tau, kita nak pilih ni. Nak pilih OH- ke nak pilih Cl-. Step yang pertama, tengok elektrod. Step yang kedua, tengok kepekatan elektrolit. Kepekatan ni yang ini, yang ada nombor ni. Okay. Yang ada nombor 1.0. Mol DM negatif 3 membawa maksud larutan yang duduk dalam ni dia adalah pekat. Okay, so ingat kalau pekat ada CBI, pilih CBI. So sekarang ni kat sini pekat, then kita tengok dalam ni ada tak golongan CBI. CBI, CBI ni adalah chlorine, bromine, iodine. So kalau kita perhatikan kat sini ada chlorine. So, disebabkan ada klorin, kita akan pilih klorin untuk nyah cas. Jadi, dekat anode, okay, cikgu akan buat persamaan dia macam ni. Nampak ke kalau cikgu tulis kat bawah ni? Nampak ke? Kalau tulis kat bawah ni, macam tak nampak kan? Okay, kalau tak nampak, kita tulis kat atas lah cikgu padam ni. Cikgu padam kat sini. Kita tulis persamaan untuk anode dekat sini. Okay. Untuk anode yang kita pilih tadi, siapa? Cuba komen kat bawah. Untuk anode tadi, first step kita tengok elektrod kan? Elektrod, karbon. Kalau logam, pilih logam. Sekarang ni elektrod kita bukan logam. So, kita pergi ke faktor nombor dua adalah kepekatan elektrolit. Kepekatan elektrolit. Kalau pekat, ada CBI, pilih CBI. Jadi, dalam kes ni, kita akan pilih Cl-. So, cikgu akan ambil Cl- terpilih untuk nyah cas. Kita buat arrow, kita nyahkan cas dia. Yang ini kan ada cas kan? Cuba nyahkan cas dia. Kita akan dapat Cl. Tak ada cas. Okay, orang yang belakang cikgu ni sebenarnya mengganggu cikgu punya fokus daripada tadi. Alright, tapi bagi yang menonton, disebabkan cikgu memikirkan semua nak exam minggu depan, kita teruskan sikit lagi. Cl-
nyah cas untuk menghasilkan Cl. Tapi dalam kes ni kita kena fikir Cl kat sini perlu tak kita letak 2 kat bawah dari segi bilangan. Kat bawah ni tau, jangan letak kat atas ni. Okey. Apa yang kita perlu ingat, Cl ni kumpulan 17 hadir sebagai 2 atom. So ingat kena letak 2 kat bawah ni, kalau tak letak salah. Macam tu. Okey, itu step yang pertama. Second step, kita akan balancekan equation. Cl ada 1, Cl ada 2. Jadi cikgu akan letaklah 2 ni kat depan untuk nak samakan bilangan dia. Alright. Step yang seterusnya, kita akan balancekan dari segi cas. Kalau kita ada tadi elektron lebih positif, sekarang kita ada elektron head negatif. Head negatif tu maksud dia negatif dengan negatif tak boleh berjumpa. Dia kena duduk jauh. So sini negatif, jangan letak elektron dekat sebelah dia. Dia tak suka kita letak sebelah sini. Tak elektron. So nak letak berapa? Kat sini ada 2. Jadi kita kena letak kat sini 2 elektron. So end up kita dapat persamaan dekat anode Cl minus arrow dapat Cl2 plus dengan 2E. Okay, so bagi sesiapa yang ada soalan boleh tanya cikgu dekat bawah ataupun bagi pelajar SPM 2018 yang berminat nak join cikgu punya sesi live esok pun boleh komen dekat bawah untuk tim kita bantu. Nanti kita ajar macam mana cara nak join cikgu punya Facebook live, sesi live cikgu esok. Okay, faktor yang ketiga, yang pertama jenis elektrolit, yang kedua kepekatan elektrolit, dan yang ketiga adalah kedudukan dalam siri elektrokimia. Cumanya dalam yang kes sebelah sini kita tak gunalah faktor yang ketiga sebab yang ini dah pekat. Kalau pekat ada CBI, pilih CBI. Alright? Tapi kalau cair nanti baru kita akan pilih faktor kedudukan dalam SEK tu. Nanti cikgu akan kongsikan lagi banyak contoh-contoh yang macam ni dan kita akan try discuss soalan combination untuk elektrolisis dan juga sel kimia. Okay, Chlorine, Nur Izzati, Hartini. Okay, ramai yang tengok kat sini eh. Alright. So, cikgu rasa sampai situ je. Bagi sesiapa yang berminat nak join kita punya sesi live, okay, boleh komen dekat bawah ataupun nak menonton video-video lebih banyak dalam subjek chemistry, physics, maths ataupun biology, boleh komen juga kat bawah untuk kita invite kepada special group kuasai A+ Science Tulen SPM. Dan bagi yang berada ataupun yang menonton cikgu dekat YouTube, jangan lupa untuk tekan button subscribe. Alright, so di situ je, setakat ni je untuk sesi hari ni. InsyaAllah kita akan sambung pada esok hari. Alright, thank you sebab menonton. Okay, bye.